Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang pernah dijelaskan pada episode sebelumnya, bahwa keabsahan jual beli itu harus memenuhi syarat dan rukun. Salah satu yang harus dipenuhi dalam jual beli itu adalah ditentukan, menyepakati harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi jual beli itu bisa dianggap sah jika si penjual menentukan harga dan si pembeli juga mau dengan harga itu. Tidak ada gharar di sana. Tidak ada tipu-menipu di dalamnya. Berbeda dengan yang berpotensi untuk orang bingung. Si pembeli jadi bingung. Ambil contoh misalnya, saya jual sepeda ini 5 juta dibayar tunai. Atau juga menyebutnya, saya jual sepeda motor saya ini 7 juta dengan cara nyicil. Ini orang bisa bingung, orang semacam ini. Maka ulama fikih seperti yang dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj misalnya, praktek jual beli dengan dua harga ini bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah. Contoh yang sah bagaimana? Contoh yang sah ya antara pembeli dan penjual, antara ba'ek dan mustari sudah sepakat memilih dengan harga itu. Tapi kalau misalnya si pembeli itu tidak menyepakati tapi mengiyakan kedua-duanya dengan harga itu, misalnya saya jual motor ini 5 juta tunai dan 7 juta cicil, tidak ada kesepakatan keduanya langsung diiyakan, maka ini haram, tidak boleh. Bagaimana jika ingin jadi sah agar transaksi dengan model seperti dua harga ini menjadi sah? Tentukan, ya saya memilih harga yang nyicil. Berarti berapa tadi? 7 juta. Saya beli motornya dengan harga 7 juta tapi dibayar dengan cara menyicil. Boleh semacam itu. Tapi kalau belum disepakati harga yang sudah ditentukan dengan dua harga kontan 5 juta, nyicil 7 juta, maka ini tidak sah karena ketidakjelasan harga yang disepakati. Yang selanjutnya, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam jual beli itu penting juga menentukan waktu. Terkadang kita ini tidak tahu sikon. Allah sudah jelas mengatakan, Ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika sudah ada panggilan salat Jumat, Jumat sudah mau didirikan, khutbah khatib sudah khutbah, tapi masih aja belum sempat ngambil wudu tapi masih mau beli ini. Kan biasa sering kita temukan di masjid-masjid, ada orang jualan di depan masjid, khatib sudah naik ke mimbar masih saja mau transaksi. Ini ulama ada yang mengatakan tidak sah jual belinya, ada juga yang mengatakan sah tapi haram praktek jual belinya kalau khatib sudah membaca khutbah di mimbar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.